resep gula dapur akan memasak mie goreng. Nah, di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya, yaitu ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai rawit, 1 buah cabai keriting, 1 buah tomat. Dan saya menggunakan mie keriting. Mie-nya bebas ya, kan bisa pakai mie apa aja, tapi aku pakainya mie keriting. Lalu di sini ada bumbunya, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan 1/4 sendok makan merica bubuk. Airnya juga sebanyak 500 ml. Oke, langkah pertama kita akan iris-iris dulu bawang di bawang putih. Setelah potong ini, kita potong kotak kecil-kecil gini aja ya. Lalu untuk cabai keriting kita iris serong. Lalu untuk cabai rawitnya saya iris kecil-kecil gini. Panaskan minyak goreng. Kita tunggu air minyak gorengnya panas. Langsung kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis sampai layu. Thank you.
tunggu sampai minyak menyusut dan air mendidih. Oke, ini sudah masuk ya. Lalu kita masukkan tomat, lombok kecil, dan cabai putih. Kita aduk.